Tanggal 3 Mei merupakan tanggal bersejarah bagi legenda tinju tanah air, Elias Pikal. Elias Pikal. Elias Pikal yang sukses mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Elias Pikal mewujudkan impiannya menjadi juara dunia tinju 35 tahun silam. Gedung Istora Senayan Jakarta menjadi saksi bisu Elias Pikal meraih sabuk juara dunia IBF Super Flyweight. Gelar tersebut diraih setelah Elias Pikal sukses menumbangkan petinju asal Korea Selatan Chun Jun Do. Petinju berjulukan The Exorcist menggunakan hook kirinya untuk memukul jatuh Chun Jun Do sehingga dinyatakan menang dengan technical knockout alias TKO. Mengutip dari BoxRec, setelah mendapat sabuk juara tersebut, Elias Pikal sukses menjaga gelarnya selama satu pertarungan. Gelar juara Elias Pikal sempat hilang ketika dikalahkan oleh Cesar Polanco di PL Arena Coliseum Jakarta pada tanggal 15 Februari 1986. Akan tetapi, pria kelahiran Saparua, Maluku itu sukses kembali merebut sabuk juara miliknya dalam duel ulang kontra Polanco pada tanggal 5 Juli 1986. Gelar juara milik Elias Pikal sempat copot ketika memilih untuk menghadapi Kausai Galaxy dari Thailand untuk sabuk juara WBA. Dalam pertandingan tersebut, dia menderita kekalahan dari Galaxy sehingga usaha memiliki sabuk juara WBA menjadi kandas. Elias Pikal bangkit kembali untuk menantang pemegang gelar juara IBF Taecheong Korea Selatan. Beruntung, dia sanggup mendapatkan sabuk juara lagi. Elias Pikal kemudian berhasil menjaga sabuk juara miliknya setelah melewati 3 pertarungan. Adapun sabuk IBF Elias Pikal akhirnya lepas setelah menjalani pertandingan di Amerika Serikat melawan petinju Kolombia Juan Foloveres pada tanggal 14 November 1989. Setelah menerima kekalahan itu, Elias Pikal sudah tidak memiliki niat untuk pertarungan perebutan gelar. Selama masih berkarir, Elias Pikal tercatat melakoni 26 pertarungan profesional. Dan berdasarkan catatan pertandingan tersebut, dia sukses menang 20 kali, kalah 5 kali, dan imbang 1 kali. Catatan sejarah untuk Indonesia, Elias Pikal telah mengharumkan nama Indonesia.